Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyaksikan langsung pertandingan final Indonesia Open 2023 di nomor tunggal putra. HT memberikan semangat kepada pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting melawan pebulu tangkis asal Denmark Victor Axelsen. Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyaksikan langsung pertandingan final Indonesia Open 2023 antara Anthony Sinisuka Ginting melawan pebulu tangkis asal Denmark Victor Axelsen. HT memberikan dukungan dan semangat kepada Anthony Sinisuka Ginting yang bertanding penuh pengorbanan. Meski demikian, hasil positif masih belum bisa diraih Ginting dan harus takluk di tangan Victor Axelsen 2 set langsung dengan skor 14-21 dan 13-21. Meski gagal meraih juara dalam ajang Indonesia Open 2023, HT optimis olahraga bulu tangkis di Indonesia akan terus mengalami kemajuan. Saya rasa berkembang baik ya, jadi ada kemajuan yang sangat pesat dan tentunya ke depan kalau saya lihat banyak peminat dari atlet muda untuk di bulu tangkis ya, jadi saya rasa bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depan. Pada kesempatan ini, HT juga mengalungkan medali kepada juara Indonesia Open 2023 di nomor ganda putra, yaitu pasangan Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirag Shetty, dan runner-up pasangan Eren Shah dan Soh Wuyik. Tim Liputan iNews melaporkan.